lagi, Bu. Harus rajin-rajin hemat nih. Iya ya, Bu. Halo, ibu-ibu. Habis belanja ya? Memasak apa kalian? Sayur asem, Bu Mira. Oh, ibu-ibu, kalian gak lihat ya? Hah? Apa ya? Duh, ini loh Bu, saya beli mobil baru. Bagus kan? Iya, Bu. Bagus. Jangan lupa syukuran, Bu Mira. Hitung-hitung buat berbagi. Syukuran? Enggak deh. Nanti duit saya habis. Ya udah, saya pamit dulu ibu-ibu. Dah. Bu Mira sombong banget. Subhanallah. Sudah, Bu, jangan gibah. Yuk, kita pulang aja. Mending kita masak di rumah. Masak apa, Bu? Kesukaan ayah, sayur asem. Ya, tadi Bu Mira habis beli mobil baru loh. Ibu pingin. Enggak ya, tapi nanti malam temani ibu ke mall cari kerudung ya. Oke, siap, Bu. Jaga rumah sebentar ya. Ibu mau beli kerudung. Baik, Bu. Ada ibunya Sabrina. Lagi pilih-pilih kerudung ya, Bu. Iya, Bu Mira. Saya juga habis beli kerudung. Harganya nggak mahal-mahal banget sih. Cuma 400 ribu. Astagfirullah. Kerudung apa itu? Kalau saya sih pilihnya asal nyaman, Bu. Lagian, jarang-jarang ada orang yang mampu beli kerudung harga 400 ribu. Saya ke kasir dulu ya, Bu. Ayo ya. Bu Ibu, nih lihat. Saya habis beli tas baru. Bagus nggak? Harganya mahal banget. Dan dapetinnya susah. Karena limited edition. Iya, bagus banget. Saya mana mampu membeli tas begituan. Terus nih, cincin saya. Cantik kan? Ini berlian asli loh. Rebutan saya belinya. Bu, kayaknya pamit mau main ke rumah teman. Ih, Kak Ina tunggu. Tante Mira, ada sesuatu buat kamu. Apa itu, Tante? Jam tangan. Pas banget buat tangan kamu. Duh, Bu Mira, tidak usah repot-repot begitu.
Gak apa-apa, Bu. Ya kan, Sabrina? Terima kasih, Tante. Kaina pergi dulu ya, Bu. Bu Mila kok sekarang jadi tukang pamer ya, Bu? Entah, Bu. Saya juga tidak tahu. Mungkin dia habis dapat banyak rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, ya. Eh, ada Bu Mira. Silahkan masuk. Wah, ada apa nih Bu Mira? Tumben. Iya, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Apa itu, Bu? Kenapa tiba-tiba sekali? Sebelumnya, saya benar-benar minta maaf, Bu. Maaf untuk apa? Dan Bu Mira mau bicara apa? Terus terang saja, Bu. Baik. Mobil dan rumah saya disita, Bu. Saya dan suami harus mengontrak. Sebenarnya, barang-barang yang saya beli dan pamerkan itu semua barang KW dan harganya sangat murah. Ya Allah, Bu Mira. Makanya saya kebingungan, Bu, cari uang untuk membayar kontrakan. Bagaimana ini ya? Kita bantu sebisa kita saja, Bu. Pak, Bu, kalau boleh, saya mau pinjam uang. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Ayah Sabrina akan mengambilnya. Bu Mira, saya dan suami hanya mampu memberikan pinjaman segini. Maaf, mungkin kurang. Tidak, Bu. Ini lebih dari cukup. Terima kasih, Pak, Bu. Sama-sama. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya tidak mau pura-pura kaya hanya untuk dapat pujian. Sekarang, saya harus membayar hutang sendirian karena suami tidak mau tahu. Sebaiknya ibu bertaubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik, dan jangan mengulanginya kembali. Iya, Bu, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Kak Ina. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Teman-teman juga boleh komentar di video Kak Ina. Bye-bye, sampai jumpa.